Okey, alhamdulillah. Hai, akhirnya kita bersiaran. Ha, itu dia Kak Zaidah. Yes. Dan ni siapa ni yang sedang siapa ni? Ya, saya. Ha. Terpangan khas sampai. Ya. Okey. Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Okey. Okay. Perfect. Ya. Alhamdulillah. Okey. Nampaknya kita dah upgrade dah sound kita. Ha. Sorry, Bel. Kita lambat sikit. Hari ni Kak sedang dengan Bel ya. Ya, saya Bel di Johor baru. Ya, saya. Ah, setelah beberapa minggu. Ha. Kita tak bersiaran bersama dengan Kak Zaidah, tak bersiaran bersama dengan Bel. So hari ni alhamdulillah Bel dapat Bel berada di Johor baru. So kita akan buat live bersama dengan Bel hari ni. Ya, saya. Alhamdulillah. Okay. Dan juga ha, host kita yang berada di Johor baru pun ada di sini. Say hi sikit. Ha. Hai. Hai. Alright, okay. So kira Bel take over untuk hari ni. Hari ni aja. Okay, ha, lama juga tak bersiaran dengan you all. Rindu. Okay, mohon maaf kita bersiaran lambat hari ini. Tapi tak apa. Okay, yang pastinya Kak Zaidah dah bersedia di situ. Dan untuk dia dah bersedia dari kereta tadi. Ada sound kat ya? Ha, suara Kak Zaidah tak ada? Ah, sudah. Kenapa ya? Ha? Masalah ni sekarang ni. Dari tadi kita kena adjust. Baru je tadi. Sound Kak Zaidah yang tak ada ni. Hold on ya. Mohon maaf sebab jika kualiti sound apa suara tak berapa elok, susah juga ya untuk kita teruskan. Okay. Ada komen, minta komen like dan love dan share ya. Tentang suara Kak Zaidah ya, sound Kak Zaidah. Kita ada masalah dekat sini ya. Suara Kak Zaidah. Suara Bel okey, suara Kak Zaidah ada masalah ya. Tak apalah, kita teruskanlah Bel sebab kita dah live ni. Kak Zaidah cuba kuatkan suara Kak Zaidah. Ada. Cuma tak terang. Jomlah kita tukar mic lah Kak Zaidah. Yes, suara Kak Zaidah yang tak betul kan? Tak kuat. Kita tukar. Forevermore dengan masalah dengan suara Kak Zaidah ni. Tak tahu apa masalah dengan suara Kak Zaidah. Okey. Sekejap ya. Saya tengah kabar. Masa-masa suara Kak Zaidah ni, dia tak keluar. Padahal ni Kak Zaidah macam berbunyi ni cakap. Susah yang masuk ke dalam. Alright, dengar tak? Dengar tak suara Kak Zaidah? Ya, ada yang kita tengah tunggu. Tengah tunggu ni ya. Minta maaf ya perempuan, agak lambat sikit. Tapi tak apalah. Worth waiting lah kata orang rezeki hari ni. Ya. Kalau tak boleh kita Kak Zaidah kuatkan suara macam mana? Tak terang, suara Kak Zaidah tak terang lagi. Okey. Bolehlah rasanya. Bolehlah ya. Tak ada. Suara tak ada. Haah, suara tak ada kita kena pandangkan sikit phone-nya. Kita ke depan kan sikit punya. Boleh? Tak ada ya? Okey, tak apalah kita pakai phone lah. Jauh pun. Alright, kita lagi sekali dengan suara kat sana. Minta maaf ya perempuan. Okey, kita dekatkan aja lah. Jadi Kak Zaidah kuatkan sikit suara Kak Zaidah untuk you all dengar dengan lebih jelas. Okey, ada masalah. Ada masalah ya. Sebab set mic kita ni kira quite canggih juga ni ya. Tetapi masih ada masalah lagi dengan suara Kak Zaidah ya. Ya. Okey, ada masalah tapi tak apalah Ben. Okey. Sini semua orang dah menunggu ni, lama dah menunggu ya. Ada dengar tapi sayup-sayup. So nampaknya Kak Zaidah punya suara terpaksa kena kuatkan lagi kuatkan Kak Zaidah. Saya, ya. Okey, cuma agak nanti bunyi dia agak lain sikit daripada Bel eh. Okey. So okey Bel, kita boleh teruskan. Minta boleh. Love, like, boleh. Comment dan share. Ramai dah ni. Yes, okey. Resepi Kak Zaidah hari ini persiaran dari Johor Bahru ya, dari Dong Chi, dari rumah Puan Nurul Ain ataupun di Facebooknya Cik Ain ya, founder Ladura. So, terima kasih atas
diberi peluang ya untuk buat live di rumah beliau ya. Okey, resepi kita hari ni. Ha, resepi kita simple yet mungkin tak ada orang tahu ni resepi ni. Hari tu Kak Zadah ada masak resepi ni dan ada yang komen minta Kak Zadah ajarkan sebab nampak macam sedap ya. Okey, resepi ni hari ni Kak Zadah nak tunjuk cara-cara masak resepi dari mak mentua Kak Zadah ya. Puan Hajah Gaya binti Muhammad Noor ya ataupun Mak Gayah ya. Okey. Untuk resepi hari ni Kak Zadah nak tunjuk cara-cara masak gulai kobis joreng. Ini Mak Gayah punya resepi ya ataupun Puan Hajah Gaya Muhammad Noor resepinya mak mentua Kak Zadah ya. Okey, bahan-bahan untuk gulai kobis joreng ialah kita guna main bahannya kita guna kobis ya. Kobis satu sebelah biji kobis separuh ya kobis. Ini Kak Zadah dah rendam dan dah cuci bersih ya. Jangan potong dulu, saya nak tunjuk cara nanti macam mana nak potong kobis ni ya. Okey, kita guna juga untuk menumisnya nanti tumis darat ialah 3 biji bawang merah dihiris nipis. 3 ulas bawang putih juga dimayang ya, sedikit halia dan 2 tangkai daun kari. Kemudian kita juga guna sedikit kayu manis dan bunga lawang atau bunga pekak ya. Kemudian kita perlu tumbuk juga sedikit bawang putih dalam 2 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah. Kak Zadah pakai rencah hari ini ialah udang hidup. Nak pakai udang kering boleh, pakai sotong pun boleh, nak pakai ikan bilis juga boleh ya. Kemudian kita guna 1 paket kecil rempah kari daging ya. Kalau tak ada ni Kak Zadah ada paket besar, kita guna dalam 5 sudu ya. Terpulang pada perempuan kalau ibu rasa nak lebih rasa kari, lebihkanlah rempah dia ya. Kemudian kita guna santan secukup rasa dan sedikit air bersama dengan garam. Okey, cara-cara dia. Rindu sebenarnya ni masakan Kak Zaidah. Kita dah 3 minggu tak makan Kak Zaidah masak. Oh di kedai. Ya. Okey, pertama sekali kita perlu masukkan air. Kalau ada yang perasan periuk ni. Ya, periuk ni dari studio ya. Okay. Daun datang. Daun datang ya. Okey, kita letakkan kayu manis dan bunga lawang atau bunga pekak bersama dengan rempah kari. Kira macam kita renihkan lah ya Kak Zaidah. Yes. Saya tutup kipas dulu supaya cepat mendidih. Cepat panas. Ya. Okey, kita biarkan dia mendidih. Biarkan dia mendidih. Ini Kak Zadah tak tumis ya. Kita akan tumis darat nanti. Okey, sementara kita nak tunggu dia mendidih, bolehlah kita Kak Zadah tunjuk cara-cara potong kobisnya. Okey, kita tutup periuk supaya dia cepat mendidih ya. Okey, nak potong kobisnya macam ni ya. Okey, macam ni kita potong 2 dulu. Okey, kita perlu buang dulu di bahagian atas dan bahagian tepi-tepinya ni ya. Kemudian kita potong macam gini. Potong 4. Tu. Kalau rasa macam besar, perempuan nak potong nipis sikit pun boleh lah. Okey, kita potong 4 ya tadi. Kalau nak potong 5 pun boleh, ni Kak Zadah potong 4 supaya dia lebih besar, lebih cantik lah. Okey, Bel ada yang bertanya. Ni masak apa? Mesti semua ada yang bertanya masak apa? Harus. Mungkin ada yang saya tak nampak tapi ramai yang memberi salam. Assalamualaikum Puan Zaidah. Waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu
ya. Okey, hari ni Kak Zah dah nak tunjuk cara masak gulai kubis joring. Ya, joring tu maksudnya dipotong macam ni lah. Ha, ni dia namanya joring. Ya, satu setengah biji kubis. Kita potong 4 atau potong 5. Kalau perempuan rasa terlalu lebar, mungkin boleh potong kecil sikit, potong 5. Ya. Ni masak ni, dia lecoh betul tau sayur dia. Dia bukan masak sayur yang crispy. Dia memang masakannya lecoh. Ya, lecoh tu maksudnya sayurnya lembik ya. So, terpulang kepada perempuan. Kalau you rasa you nak vitamin itu tak nak hilang sangat, perempuan masak lebih kurang angkat pun boleh ya. Kalau wanda dulu dia masak lama sampai sayur tu lecoh. Ya, supaya dia senang, sedap nak makan lah. Lembut dimakan. Yes. Okay, dia dah mula nak mendidih ni. Dalam ni Kak Zah dah letak air bersama dengan tadi 3 sudu makan rempah dan sedikit kayu manis serta bunga lawang atau bunga pekak. Satu biji. Satu putung. Ya, kita biarkan dia mendidih. Ada soalan. Masak. Yes. Ah, tu suara Beth ke? Ya, saya. Ya, dia di sini. Kat di Johor Bahru. Apa khabar semua? Kak Zahidah bersama dengan Beth di Longcik ya. Alright, Johor ada soalan Baru. Lagi Kak Zahidah. Apa dia? Kobis tu banyak mana? Satu biji ke? Setengah ya. Kak Zahidah guna setengah biji kobis. Setengah biji kobis. Saya potong 4 atau potong 5. Right. Okay. So jadi sekarang ni kita sedang tunggu mendidih dan mendidih. Kita akan masukkan santan. Right. Ya. Kita biarkan dia dulu mendidih supaya rempah tu masak bersama dengan air ni ya. Kita perlu masak dulu rempah tu. Okey. Ni simple aja ya, simple tapi sedap ya puan. Mungkin ada yang tak pernah tengok ni kita masak kari. Ya, kari kobis ya. Ada orang panggil gulai. Yang ini pun hari ni adalah gulai ya. Yes. Orang utara panggil gulai ni. Kalau masak kari dia panggil gulai ya. Gulai kobis joring. Yes. Kobis joring tu maksudnya kobis ni dia potong style macam ni lah. Potong joring. Tu dia. Apa pemilik resepinya? Itu Mak Raya. jadi dia potong joring katanya ya. Alright. Okay. Bel datang nak jemput Kak Zahidah balik KL ke? Belum lagi. Ada tugas yang saya tak saya belum habis lagi di Johor Bahru. So kita stay lah dulu di Johor Bahru. Apa asalkan saya dapat buat live alhamdulillah ya. Kita berterima kasih banyak pada Puan Nurul Ain ya ataupun Cik Ain yang membenarkan kita untuk membuat live dari rumah ni yang cantik ni ya di Longcik ni ya. Okey, now dah boleh mendidih bel. Right. Nah, kalau boleh lebih lama mendidih lagi bagus. Biar dia keluar, biar dia masak betul-betul rempahnya. Orang dulu-dulu dia masak lama ya, setiap satu benda tu kalau dia masak dia akan biar lama atas api. Sebab tu masakannya tahan lama, tak mudah basi. Dan sedap ya. Of course sedap sebab segala rempah-rempah ni dia akan keluar. Dia punya rasa, aroma ya daripada rempah-rempah ni. Alright, so kobis tu dicuci macam mana Kak Zahidah? Kak Zahidah rendam. Potong aja, you rendam dulu. Rendam air. Right. Okay, kita akan masukkan santan. Bohong ni. Kobis ni. Ya, yeah, boleh. Mak nanti mak lupa. Saya masukkan ni dulu. Ni. Okey, kita masuk kobis, last masuk santan. Saya pun dah lupa ni sebenarnya. Sedapnya ni, nampaknya. Yes. Simple aja. Bau dia bawang pun. Bawang tu digoreng di tabu atas. Okey. Okey, kemudian kita masukkan kobis. Nampak ni? Kobis, ni lah kobis joggingnya, ya. Ya, kobis joggingnya. Alright. Okay. Assalamualaikum. Masya Allah. Sorry. Assalamualaikum. Sedap lauk kobis ni. Dekat mana ni, Kak? JB ke? Saya di Johor Bahru ya. Okay, kita masukkan ni dulu. Okay.
Biar layu sikit gobel. Ah, itu dia. Kita punya apa? Sifu, master sifu. Yes, our sifu. Okay, kita bagi dia. Bagi dia layu. Ah, bagi dia masak, mendidih hingga kubis kita layu. Okey. Ya, kemudian baru kita masukkan santan dan last kali kita akan tumis darat. Sedikit, 3 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih dan sedikit halia dihiris ya ataupun dimayang bersama dengan daun kari nanti. Okey, kita tunggu dia mendidih. Tumis darat payah menghalia dah. Okey. So, bawang aja. Bawang dua jenis bawang ni. Joring tu bahasa orang Johor. Bukan. Bahasa mana ni kat Lada? Ni bahasa orang Tara ni. Kita ni resipi utara, mak bukan Jada ya. Mak tu betul orang Tara ya. Ni masak orang Penang ni. Masak orang Penang katanya. Kari-kari memang masakan orang Penang. Kalau sebut kari dia memang dah tahu masakan orang Penang ya. Kita tunggu kubis dia layu sikit. Empuluh yang tengah tu tak payah buang dia? Ini yang namanya joring ni. Kalau buang empuluh, nanti dia akan berderai. Kubis ni akan berderai ya. Dia empuluh tengah tu jangan dibuang. Kita masak supaya dia can hold setiap pieces kubis ni. Setiap keping kubis ni ya. Masak apa tu? Tak pernah masak kubis sebesar tu. Okay, ni yang nak cuba, nak Kak Zada nak tunjukkan ni. Something special ya. Kita ke tengah sikit dah. Right. Mana tu kita tengah sikit. Something special lah, lain sikit dari kebiasaan yang kita masak. Right. Okay, Bel lama ke Kak JB? Oh, hari ni sahaja maja. Kita melawat kawasan. Hi Bella and Kak Zaida, sentiasa dirahmati Allah hendaknya. Amin. Sebelum kubis tu, udang dan bawang tumbuk ke? Kak Zaida tumbuk sikit je tadi. Kasar-kasar pun tak apa. Okey, kita dah balik-balikkan ya kubisnya. Kubis dia tu seharusnya dia melekat dengan dia punya empuluh tengah tu. Nampak tak? Jangan bagi ni cerai. Tu dia. Jangan kita ceraikan dia. Kita kena apa bagi apa umpulo tu untuk apa hole kan kubis-kubis tu. Okey, kita tunggu sekejap lagi kemudian kita akan tuangkan santan dan akhir sekali kita akan tumis darat yang kita dah mayang tadi. Kemudian yang tumis darat tu kita akan siram aja pada kuahnya. Okey, ada apa-apa soalan? Lama Kak Zada tak menjawab soalan ni daripada viewer kita. Minta love, like, share dan komen ya. Minta love banyak-banyak, letup-letup, like. Kan, nak tunggu letup-letup tu mana tu? Tak muncul ni. Tak nampak letup. Mungkin orang tunggu lama sangat dia hari ni. So, kita minta maaf lah ya. Mohon maaf. Tapi hari ni resipi kalau you tak terima rugi tau. You. Ini sedap. Yes. Simple and nice. Nampak tu. Okay, dah muncul dah letup-letup tu. Heart shape. Love you all lah. Love you all so much. You all hebat-hebat belaka. Thank you so much. Hari ni di Instagram pun bukan main. Heart shape dia. Kubis tu tak payah kupik ke? Takut dalam ada cacing sebab kubis ni selalu dalam ada cacing. Macam mana tu? Kena rendam air dalam. Dalam air. Kemudian potong kubis, rendamkan. Nanti dia kalau cacing dia akan keluar. Masih. Bukan kubis saja, semua sayur ada cacing ya. So, you ikut begini cara pandai masing-masing cara nak membersihkan dia. Right. Masak macam ni belum cuba lagi. Kalau buat kurma kubis, biasalah. Cuba masak ni, sedap ya. Masak ni sedap. Dia macam kari. Baunya pun dah selera tu. Yes. Berselera, y'all. Kita tunggu kubisnya empuk atau kubisnya lembutnya. Takutnya dalam kubis tu ada makhluk asing. Itu Kak Zaida kata tadi. Pastikan kita rendamkan dulu kubisnya. Jadi kubisnya bersama, rendamkan bersama garam. Jadi yang benda-benda asing yang lain tu akan keluar lah. Alright? Yes. Bak kata Kak Zaida. Jadi kalau kita nak rendam tu Kak Zaida, kita rendam sebelum kita potong joring ataupun sukatilah dua-dua pun boleh. Potong joring dulu rendam atau potong dua dulu rendam. Tu dia konsultan kita. Santan. Alright. Suara Kak Zaida kenapa? Tak kuat je. Suara Kak Zaida ya. Kak Zaida masukkan santan. Okey.
Macam mana nak cuci kubis tu? Okey, macam Kak saya dah kata tadi, rendamkan bersama air garam. Okey? Ya, air garam. Taruh garam kat air, kemudian direndam. Rempah kari tadi tak tumis ke? Baru tak, tengok lah. Rempah kat sana tak tumis ya. Kat sana akan tumis darat sekejap lagi bawang-bawangnya. Okey. Tadi kita terlepas ya. Kak Saidah dah masukkan. Santan. Itu dia. Ya, kubisnya dah lembut dah ni. Kita tak perlu tunggu lebih sangat lah. Nak tengok. Okey, so jadi kalau santan ni kita masukkan mengikut kecukupannya lah. Dia pekat sedap. Oh, tu dia. Konsultan kita. Okey. Pekat ni mak. Pusinglah. Dah pusing dah. Dah lembik dah ni mak. Ya, kita nak tumis darat sekarang ya. Okay. Itu dia. Sedap ni. Nanti ikut perempuan dia boleh rasa, ikut dia masing-masing nak rasa apa. Orang ada yang tanya, tak letak asam ke? Tak. Asam dah. Ada. Bos dah jawab. Kubisnya dah empuk betul dah ya. Dah empuk belum. So, kita akan angkat bawang kualinya. Alright. Ya, consultant. Betul. Okay, kita consultant. Yelah, maklum ni resepi apa? Resepi toknya. Tu dekat saya dah angkat. Dah siap dah? Dah, saya nak buat sekarang. Tumis darat ni yang sedap ni. Itu yang membuangi tu. Tumis darat ni memang. Okey. Panaskan kuali gasingan ya. Kemudian yes. Kita akan letak sedikit minyak. Okey. Kita masukkan minyak. Kalau perempuan rasa nak bagi warna dia coklat, nak tambahkan sedikit kari masa tumis tu pun boleh kan, Mak? Nak wangi lah, nak wangi. Ya. Okey, kita tunggu minyak panas. Guna rempah apa ya? Kak Zara pakai rempah adabi, cap adabi, rempah daging eh. Tu dia kata Big Boss tolong jawab. Okey, kita tumiskan bawang. Tu dia. Bawang putih, kemudian daun kari. Big Boss kata tak payah taruhkan dia. Okey. Okey, so jadi Halia. Dia tuang bawang, tutup dia lepas. Jangan lari dia punya aroma. Okey, so tadi yang Kak Zaidah mentionkan bahan halia tu, so kira halia tu adalah bahan optional lah Optional lah ya. Kalau perempuan rasa nak letak, boleh tak letak pun boleh. Yes. Tak sedap halia. Nak resepinya boleh-boleh sebentar kita lagi. Kita akan beritahu ya. Tim social media akan postkan full resepi untuk menu hari ni. Menu hari ni adalah menu gulai kubis joring. Itu dia. Okey, kita tunggu dia garing ya. Alright, so rempah kari yang Kak saya dah gunakan hari ni adalah rempah kari daging. Tak kisahlah brand apa. Brandnya tak kisah. Daging. Daging. Daging ya, sebab daging baunya tak sama dengan rempah kari kan. Bahannya dalam lain ya. Tak sedap. Oh, itu dia. Kita ada jangan, fan jangan. Kita rempah adabi. Okey. Halia bagi putih apa tu? Bagi putih, bagi merah dan daun kari tumis darat dia. Bawang. Ni typo lah ni. Dia letak biji dekat situ. So bawang. I see. Sorry. So short form. Untuk untuk bawang putih, bawang merah, daun kari bersama bawang merah, bawang putih dan daun kari sahaja eh. Sahaja ya. Nak letak halia. Tadi Kak Zara mention buat halia. Right. Terus terpulang lah ya. Jadi sekarang Big Boss kata tak payah letak pula. So saya pun tak letak lah. Sebab dia ada depan Kak Zara ni. So, sedap bau dia Kak Zara. Bau wangi lah ni daun-daun. So kari. Good. Bella, kek yang baru baru tu boleh post tak? My dear, so sorry. Okay, ni dah. Okay. Nak dah masak ni Bella eh. Right. Okey, kalau pun nak letak rempah kari sikit sini pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Tutup dulu.
makan dengan nasi panas pula eh. Sedap. Nanti nak cuba saya dari Mekah. Ha, Sabariah Melayu. Terima kasih kerana bersiaran yes. bersama kami. Join siaran kita hari ni. Datang ni. Ayat lain. Lain dah pergi. Okay, itu dia. Banyak tips from Big Boss. Ha, ya saya. Ha, okay. Okay, look at this. Alright. Okay, come on. Banyak. Banyak. There you go. Sedap ni. Ini agak pertama, bukan agak lah. Pertama kali juga saya tengok gulai bersama kobis joring ni eh. Okay. Dah masak dah ni. Alhamdulillah. Ha tak, ni first time. Kita duduk ke merah air. Kobis senang dapat. Itulah. Kita ada kebun, ada tanam sikit bagi kat Cina. Cina tanam sayur. Itu dia. Sedapnya. Okay, macam mana Bel ada di JB? Ya, saya. Su Ahmad, macam mana Bel ada di JB? Ha, macam mana tu? Ha, okay. Atas dasar kerja, Alhamdulillah. Yelah waktu PKPB ni, kan? Ha, kita apa perlu dapatkan kelulusan untuk cross border, ya? Ha, jadi, di atas sebabkan dasar kerja, akhirnya saya dapat juga berada bersama Kak Zaidah untuk bersiaran program Jom Masak dengan Kak Zaidah ni. Alhamdulillah ya. Okey, sebab banyak yang tergenaga sebenarnya kita punya live. Jadi kita nak sesuaikan dengan Kak Zaidah buat sementara waktu ni. Kak Zaidah kena saya kena buat dari Johor Bahru ya, buat sementara waktu. Kita akan adjust nanti tengok macam mana. Sementara ni kita akan buat di Johor Bahru ya. Right. Ha, baru first time tengok apa gulai kobis kan? Ya, saya sedap. Pun pertama kali juga, pertama kalilah sedap. Juga. Sedap sangat ya. Memang sedap. Mana kita tu kita tengok. Wow. Ha, ini recah dia lah. Semua ada nak pakai ikan bilis pun boleh ya, nak pakai udang kering pun boleh, nak pakai udang pun boleh. Kalau waktu perempuan rasa kalau nak makan lebih rasa kali masa menumis darat tadi nak letak rempah pun boleh. Ni dah super dia. So good. Di sini besar. Itulah joringnya eh. Maksud joring tu. Dia simple lah je sebenarnya ni tapi sedap ya. Right. There you go. Selesai dah. Nampaknya menu kita hari ni Kak Zaidah. Kecap aja. Alhamdulillah. Okay. A simple dish but tapi sedap. Full with flavours. Yes. Itu dia. Ini yang dalam kuali masih ada lagi sikit. Ini tujuh dekat bel. Right. Pukul kubis ni. Kubis ni tak putus ya sebab tengah dia empuluh dia tu kita tak potong. Right. Empuluh dia tengah dia kita tak potong. Jadi dia akan stay to the empuluh tu. Bapak perempuan kena basuh dia, kena rendam dulu dengan air garam ya. Alright. Jadi kotoran dia nanti akan keluar lah bila kita rendam dengan air garam. Okay, so bolehlah jadi menu terbaik saya selepas asam pedas nenas Kak Zaidah. Ha. Asam pedas nenas tu lama dah ya. Lama. Okey. Selesai dah menu kita hari ni Kak Zaidah. Saya dah baca lagi sekali bahan-bahan untuk menu kita hari ni. Gulai kobis joring. Okey, untuk tumis darat kita guna 3 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih. Tadi Kak Zaidah ada mention buat halia ya. So terpulang kalau perempuan nak letak boleh, tak letak pun tak ada masalah. Kemudian kita guna 2 tangkai daun kari. Okey, kemudian kita guna juga sedikit kayu manis dan satu bunga lawang ya, satu butir bunga lawang atau bunga peka. Kemudian kita tumbuk sikit 2 belas bawang putih, 2 belas bawang merah. Kita guna rencah dia. Kak Zaidah pakai udang lagi ya. So perempuan boleh pakai ikan bilis ataupun sotong ataupun udang kering. Dan satu paket kecil rempah kari daging. Dan kita guna sedikit kobis bersama dengan air dan perasa. Garam dan perasa. Okey, simple aja lauk kita ni. Hari ni pun buat perempuan boleh buat. Ya. Yeah. Okey, so ini rupa lauk kita hari ni. Yes. Alhamdulillah. Nampak kobis itu kan satu higis, satu higis. Betul. Cantik. Terima kasih kita pada Tuan punya resepi, Puan Hajah
gayah binti Muhammad Nur ya. So kalau guna kobis yang panjang tu boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak juring kan? Kita tak boleh potong juring. Cantik tu lembut kan. Alright, so, nampak sedap, nanti boleh cuba. Silakan. Boleh cuba ya, silakan. Nah, itu dalam gambar yang lagi satu, Kak Zara tumis bersama dengan sedikit empat kali. Jadi dia warna dia merah sebab Kak Zara nak makan pedas ya. So di sana terpulanglah. Yang ini kita tak tumis dengan kari. Kita masak kari bersama dengan air dan santan. Santan masuk last tu perempuan ya. Masuk kobis dulu. Kobis dah lecur, baru masuk santan, tutup api, kemudian masukkan bahan yang kita dah tumis dalam. Alright. Nampaknya selesai dah menu kita hari ini, ringkas dan yang pasti sedap daripada Kak Zaidah. Kubis masak lemak, kubis air, kubis goreng, kubis gulai ataupun kubis kari, masak kari. Tapi kari yang very special. Terima kasih kepada Mak Emma. Terima kasih banyak-banyak. Alright, thank you so much juga. Sedap aduh. Ada ucapan tu nak cakap apa-apa? Tak, dah marah. Alright, okay, thank you so much Kak Zaidah for the wonderful recipe for today. Kita nak kena mohon maaf daripada pukul 2:30 tadi. Kita try lambat. Tapi kita tak dapat bersiaran lagi. Right. So, something wrong with kita punya mic ya. So, kita masih ada masalah lagi. Tapi kita kena teruskan jugalah ya. Alright, thank you so much Kak Zaidah again. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan menu yang lain. Di episod yang lain, InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, assalamualaikum, bye.